Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya TS Karunizam bin Kamarudin akan menerangkan berkenaan dengan mesin Touchless Hand Sanitizer Dispenser with PIR Motion Sensor. Saya akan terangkan secara ringkas 5 komponen utama mesin ini yang menjadikannya lebih praktikal dan fleksibel serta lebih cekap. Komponen yang pertama adalah PIR Motion Sensor. Sensor ini akan mengaktifkan keseluruhan sistem apabila mengesan objek yang berada dalam radius pengesanannya. Keadaan ini akan memastikan penggunaan tenaga lebih cekap untuk satu jangka masa yang panjang, terutama apabila menggunakan bateri. Komponen yang kedua adalah Square Water Bottle. Terdapat dua botol pada mesin ini dan salah satunya digunakan sebagai standby botol. Keadaan ini sangat praktikal bagi memastikan bekalan cecair hand sanitizer tidak terputus untuk satu tempoh penggunaan. Komponen yang ketiga pula adalah step down converter. Pengawalan kadar alih cecair hand sanitizer lebih fleksibel dengan menggunakan alih ini. Input voltage pada pam boleh dikawal dengan mudah sekaligus dapat mengawal kadar alih cecair hand sanitizer. Pelarasan kadar alih ini penting bagi mengelakkan berlakunya pembaziran cecair hand sanitizer. Komponen yang keempat pula adalah ball valve. Pengawalan kadar alih cecair hand sanitizer juga lebih fleksibel dengan menggunakan alat ini apabila operating voltage pada pam berada pada tahap pelarasan yang paling minimum iaitu 5 volts. Komponen yang kelima adalah IR sensor module. Sensor ini digunakan bagi mengaktifkan pam. Cecair hand sanitizer akan dipam keluar selagi mana sensor ini mengesan objek dalam radius pengesanannya. Sangat praktikal kerana tiada sentuhan fizikal diperlukan. Kelima-lima komponen utama ini secara tidak langsung telah menambah baik serta meningkatkan keupayaan dan keberkesanannya berbanding produk sedia ada di pasaran. Berikut adalah rajah litar mesin dan tata cara mesin ini digunakan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.